Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Pelajaran kali ini beliau dari Profesor Dr. G. Haji Abdul Ghafur, Pondok Pesantren 9 Derajat, Pajiran, Lamongan, menjelaskan tentang model-model wanita atau pria yang harus dihindari untuk dinikahi. Seperti apakah pria atau wanita yang harus kita hindari untuk tidak dinikahi? Kita simak bersama penjelasan dari beliau, Profesor Dr. G. Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren 9 Derajat, Pajiran, Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minna alla takuna minal qurabah al-qaribah. Wa minna lan kustengah saking ail mar'ah ya, wong wedok bojo nek lanang. Nek wedok ya bojo lanang. Ala takuna yen to aja nganti ana sapa mar'ah. Iku menal ngono bati setengah saking kerabat, kerabat cara Jawa ya. Keluarga nek cara Jawa ngene. Keluarga al-qoribah kang parek. Ini lanang-lanang sama nek dole bojo ojo pisan-pisan oleh kerabat sing parek kaya misanane, paling parek misanane. Soalnya apa to wis bendino ngawasi, wis bosen ngawasi, ojo nganti dadi bojone iku kurang apik, oleh tapi kurang apik. Itu-itu wis aja nganti ndolek bojo misanane. Muda bosen bendino kok mangan sate, sate, sate gak tau bule. Kok misanane iku padha barek dulur, bendino petuk wis bosen. Nek ndolek bojo sing adoh oparane iku familine paling gak ping 3 ping 4 ngono lho. Iku termasuk tata kramane ndolek bojo. Ino kitab ya jelas sih. Wajib lan wajib alal wali yang atasnya wali ya wali ini. Aidon harimane. Muro atu khisole zauji opon jogo. Kisori zauji piro-piro kelakuan-kelakuan ibu julanang. Kisau tingkah ya kelakuan. Jadi panang wedok bisu ini sama di anak. Sama jogo. Loh ini anak wedok sama ojo diwoleh no bojo sing sak tepake. Loh semuanya kok saya wedok. Ojo nganti sampean dolek bojo sak tepake. Itu ini wali ini sing noto ini bapak sampean. Noto iki noto calon ini bojo sampean. Soalnya apa gak ono melarat ngungkuri melarati wong duwe bojo nang beling toto kromone elek ngamplengan pisan misoan pisan buyar sampean ya bedino dipisoi bedino ditapui ayo gak dibelanjani pisan disini tanggung jawab ke wali bapak sampean wedo-wedo. Palayu zawiju ojo nganti ojo nganti apa cah makna sing penak ngene makna asli ya ojo nganti ngerabe akan sapa ndo ngono penak ya sapa wali ha ing sapa jeneng imroah ngono wae ya wong wedok ha ing imroah. Sama nek dadi wali ojo pisan-pisan ngawekno anake wedok
dikawekno miman oleh wong sa'akang ala apa khuluku apa khalquhu rupane man au khuluku tata kramane man khalquhu khuluku. Para wali, nek samanja anak wedok aja pisan-pisan dirabekno oleh bocah lanang sing tata kramane elek, rupane elek pisan. Kadang tata kramane ampek taruhane elek pesek ndek. Ayo. Nek iso cah wedok-wedok iki to bapak-bapakne nek golekno bojo, golek sing ganteng, tata kramane apik. Lah ngono ya, arek gak ngaku iya atake. Gelem sampean golekno bocah elek. Beling pisan ojo jare sik gak payah rapi sing bling-bling iki sing elek-elek gak payah rapi gak apa-apa sik mergawe sampe tuwa gak apa-apa iki nata-tata krama paling nemen maneh au duk fitini utawa apes agamane man. Pisan-pisan wedok-wedok sampean oleh bojo sing bodho agamane gak ngerti agama. Masih wong ganteng opisan lho. Nek gak ngerti agama ya plunga-plungu. Mendino sampean diseret lakoni dosa. Lah iki repote wae poso gak poso pisan. Iku lakone ditani wedok-wedok aja pisan-pisan golek bojo sing agamane gak kuat. Kasare gak pinter ngaji lah. Dolek sing lulusan pondok ae. Pinter ngaji, lho. Agamane kuat, tata kramane apik. Iku au. Amil kiami bihadya. Miman sa'a au. Piye karo kate sempenae anil kiami songko netepi pihak ya kelan tugas-tugase zaujah au kasoro utawa ora mampu nebe ya anil kiami songko netepi pihak ya kelan tugas-tugase zaujah. Jo nganti wedok-wedok sampean delok bojo. Sing gak iso nata sampean, sing gak iso ngatur sampean, gak iso mbelanjani sampean. Ditani kabeh. Iki nek delok bojo, aja sak tepake lho. Soale bojo sak tepake gak tepak waduh sampe tuwa. Kelongkongan gak karu-karuan. Nah iki mulai diincer-incer cocoke sapa kira-kira. Nah iki mulai ditata. Langsung nata ngene iki bapak sampean. Bapake sing iso nata anake jek oleh bojo. Sing apik tata kramane iso mergawe, iso ngeramut anake. Lah penak ta? Ibape bab dolek bojo lho kanggo wedok iki lho. Fa'in zawwaja lamun ngrabekaken zaujun bojo sapa wali ha ing imro'ah nggih ya rujuke ya nek waline ngawinaken sampean bapak sampean ngawino sampean miman marang wong zukiro kan genterang no sopeman waduh nek bapak saman ngawit no sampean wedo-wedo oleh bocah beling bocah nakal gak ngerti agomo ganti duit pisan belai 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 fakot jan ala dini
takut jana teman-teman nyalai sopo wali aladine ngatasi agomone wali wali lanang maupun wali wedok lho bisa nek saman di anak cah lanangnya wedok ojo pisan-pisan didolekno bojo sing nakal beling gak pituruti mau nek sampean duwe anak besok sama nikahan oleh bocah beling, bocah nakal, bocat gak karu-karuan ini dirungokno sampai itu kondindi, jangan sampai itu Amerika lagi mau wong Tuban ngerungokno KPG, rungokno wong Tuban, Bojonegoro, Rembang, ayo kepisan-pisan sampean dolekno bojo anak wedok sampean oleh bocah beling, bocah nakal, bocah gak duwe tata krama. Ya anak sama-sama oleh anak bojo sing beling nakal ganti tata bujat kabeh gak karu-karuan. Anak sama diseret mlebu neraka. Lho sak keluargane pisan. Ane ono watak arrodolan madep sopo wali lisukti lamare bendune Gusti Allah. Soale wali harus mempertanggungjawabkan anak putune. Ini anak putune dadi nakal, waline atau bapake tanggung jawab no akhirate. So enak-enak jam besok sampean gawe anak le. Kapan anak nakal sama tanggung jawab soalnya apa ta lima krono kelakuan-kelakuan koto akan medut apa ma min hakir rohimi songo hake sanak famili unopi rohim hake sanak famili ndak buyar kabeh gak karu-karuan buyar iku mergo apa mergo gak cocok mbek jodohne akibate pegatan. Ya nek pegatan sing apik atau pegatan eker-ekeran sampai gak mari-mari pirang-pirang wulan. Buyar kabeh wis calone rabi kabeh iki, calone laki kabeh iki. Temenan lho. Nek ndelok bojo ditoto temenan. Diseleksi temenan, aja sak tepake sing noto bapak mbok sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, demikian tadi penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajiran Lamongan tentang cara melangsungkan akad pernikahan, mencarikan jodoh buat anaknya agar mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh soleha. Kemudian hal-hal yang harus dihindari, termasuk wanita siapa aja yang dihindari untuk tidak dinikahi, atau lelaki seperti apa yang untuk dihindari agar tidak dinikahi. Semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada khilaf. Silakan subscribe untuk mengikuti update terbaru kami. Kemudian share kepada sahabat, keluarga terdekat Anda, agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pelajaran ini. Sekian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.